Alô, amigos do Premier, a partir de agora acompanhamos mais uma vez. Júnior. Nadia Mawad. Essa é a transmissão especial do Sport TV. Transmissão que tem a cara do Sport TV, com aquele longo aquecimento, todo o clima, todas as informações da decisão. Aí o torcedor, trazendo o seu escudo, trazendo o seu apoio, trazendo o seu grito. Ya, halo guys, bertemu lagi bersama gue guys ya, tentunya di channel ini guys ya, apalagi kalau bukan di channel MG Dunia Gamer 02 guys ya. Ya guys, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya guys ya. Di sini gue kembali lagi akan bermain game sepak bola ya guys, tentunya guys ya. Namun kali ini agak sedikit berbeda guys ya, karena gue kali ini mainnya di PPSSPP ya guys ya. Nah di sini gue akan bermain game eFootball 2024 guys ya, tentunya yang sudah update new jersey ya guys ya. Nah buat kalian yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe dulu guys ya channel gue guys ya. Dan jangan lupa kalian, jika kalian suka dengan video gue, kasih like nya yang banyak guys ya. Dan kalian juga harus share ke teman-teman kalian juga sebanyak mungkin ya guys. Nah di sini gue akan sedikit memberikan tutorial atau mereview game yang gue saat ini mainkan gitu ya guys. Buat kalian yang mau download gamenya, nanti gue akan taruh linknya atau tutorialnya di akhir video ya guys. Jadi buat kalian jangan di skip ya guys video kali ini guys. Tonton terus sampai akhir ya. Nah di sini gue akan bermain di eFootball 2024 ya guys. Kali ini namun gue mainnya pakai aplikasi PPSSPP gitu ya guys. Loh ini dia guys. Oh tampilannya dari awal itu seperti kayak di apa namanya ya guys. Dulu itu kalau kita nggak salah mainnya itu seperti di game PS 2000 berapa ya, 2018 kalau nggak salah gitu ya guys. Namun tampilan di home-nya ini udah update ya guys ya, new jersey-nya guys ya, sama new transfer ya guys ya. Kali ini banyak sekali nih guys menunya guys, ada match legend juga ada nih guys ya. Udah ada Liga Champion guys, dan tentunya ada Europa League ya guys ya. Kalau yang sebelah ini apa? Master League. Nah, ini bisa kita berkompetisi di sini guys. Dan ini ball apa ya guys? Belum. Di sini ada World Player, Liga, Cup, Training, Edit, Galeria sama pengaturan. Oke, udah habis ya guys. Nah, di sini gue akan coba untuk bermain di mana ya? Gue coba akan mencoba bermain di match dulu guys ya. Gue akan mencoba ini dulu guys, gamenya seperti apa, seperti apakah ini ya guys ya, se-real apakah game ini. Mari kita coba langsung guys. Ada menunya udah seperti kayak di PS 2018-19 kalau nggak salah ini guys ya. Ada dari benua Eropa A sama B, nah beda nih, sama Afrika dan yes Amerika pastinya ada. Oke, udah lengkap sih guys lumayan guys. Di sini udah ada Liga Inggris tentunya, sama ini ya Brazil ya guys, Brazil Serie A, Bundesliga Jerman, La Liga Spanyol, ini dari mana lagi nih? Otras Ligas itu mana ini guys? UEFA ini guys ya, UEFA Europa ini kalau nggak salah ini guys, klub-klub Europa. Sama yang di bawah ini adalah klub apa nih guys? Kita coba. Wah. Oh random kali. Oh ya random ini guys mungkin. Kita akan mencoba salah satu tim liga ini saja guys ya. Kita akan bermain menggunakan ini guys, Manchester City guys ya.
apakah sudah update transfer apa belum ya, kita coba nanti lihat. Melawan Bundesliga ini, Bundesliganya Munchen kah atau Borussia Dortmund ya? Oh enggak, kita melawan Liga Spanyol aja biasanya guys. Kita akan mencoba melawan Barcelona. Jersey-nya udah update guys ternyata guys ya. Di sini guys ya, udah di jersey terbarunya dari City dan Barcelona tentunya. Kita langsung masuk saja. Nah, ada pengaturannya dari sini guys ya. Di sini kita bisa memilih ini apa ini guys. Oh, level permainannya guys. Kalian bisa sesuaikan ya guys ya. Kita coba pakai yang normal aja, normal dulu ya. Ini waktunya di sini dari 5 menit sampai 30 menit guys. Kita coba pakai yang 5 menit aja, nggak usah lama-lama. Dan di sini ada ini guys, kita bisa apa namanya ya, kita bisa merubah mau random atau kalau yang biasanya kalau merah ini itu biasanya itu lebih apa ya, lebih sangat sangat apa ya guys rasanya guys ya, gitulah lebih jago lah itu ya guys. Nah di sini ada ini stadion ya. Oh iya gini guys, kita bisa memilih stadionnya guys ya. Old Trafford, Santiago, ini Sao Paulo nih guys ya, stadion Sao Paulo. Santos, coba kita pakai stadion Santos coba ya guys ya. Kita pakai stadionnya yang Santos aja guys, kita langsung oke masuk. Nah ini dia guys, kita langsung formasi dulu guys ya. Oke, ini tampilannya udah seperti kayak di PS ya guys ya, benar-benar seperti main PS ya guys ya. Kita cobakan sedikit merubah formasinya. Jeremy Doku nya udah masuk guys ternyata guys. Oke, kita mainkan saja. Before ini kita ganti dulu ya Jeremy Doku guys. Ini Alvarez udah ada juga ini guys ternyata guys. Kita coba buatkan di sini yang baru-baru kita masukkan dulu aja guys. Matias Nunes, Kovacic, Cepilis, Kevin Philip. Kita masukkan atau enggak ya? Ada Rodri sebenarnya guys. Bruno. Nah, guys, kita masuk aja enggak apa-apa guys. Nathan aku kok di sini ya? Kita ganti aja backnya yo. Sergio Gomez. Ruben Dias. Ada Akanji nih guys, udah ada Akanji. Walker, Stone. Kita sudah sedikit merubahnya, kita langsung masuk ke gamenya aja guys ya. Masuk. Jangan lupa buat kalian subscribe channel gue ya guys ya, karena dukungan dari kalian itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat gue guys ya. Satu support dari kalian itu membuat gue semakin semangat buat videonya. Mantap ini guys. Ini dia guys. Dari lobby apa lobby bener ya guys ya, lorong masuknya pemain gitu ya guys ya. Mantap. Kita akan melihat keluarnya pemain dari locker room ruang ganti. Ini dia guys. Mantap, update yang terbaru nih guys. Gila stadion guys. Ini hidup ya guys ya, real fast ya, menurut gue hidup gitu ya guys ya.
Jadi nggak seperti bot gitu ya guys ya, yang terdiam gitu aja guys ya. Ini udah bergerak pemainnya, bukan kaku lagi gitu ya guys ya. Jadi buat kalian tunggal lagi, langsung aja download guys ya. Jadi nanti gua akan taruh linknya atau cara pemasangannya atau cara pengekstrakannya, nanti gua akan ditaruh videonya di akhir video ini guys ya. Jadi jangan di skip videonya ya. Terus ikutin video gue ini sampai awalnya guys. Yesus. Kita masuk ya. Kita masuk di di game pertama, babak pertama ya guys ya. Ini gua menggunakan kameranya. Coba kita lihat dulu guys ya. Di sini kita coba lihat kameranya. Ini lebih dekat ya, ini jauh. Ini lebih jauh nih. Kita kebul aja guys. Ini untuk perputaran kameranya guys ya, angle kameranya guys ya. Tinggal kalian ubah seenak kalian gitu ya guys ya. Iya. Ini karena tampilannya masih pakai kamera normal, jadi agak lumayan dekat ya guys ya. Maklum ya guys ya, belum gua ubah ke kamera yang ke PS 5, 4 atau 3 nya guys ya, belum ya guys ya. Gua masih pakai kamera normal ya guys ya. Waduh. Kepencet ya, sorry guys. Ini karena baru aja coba pakai aplikasi SSPP. Jadi agak lumayan grogi guys ya. Ya masih Rodri mengejar bola. Jeremy Doku. Aduh, kenapa kamu? Aduh, pelanggaran guys. Iya. Untuk ukuran gamenya sih kecil guys ya. Ini untuk ukuran gamenya kecil guys. Aduh, babak pertama udah selesai kali ini. Rapinya Lewandowski kalau ini guys ya. Ini Lewandowski. Ini real fast kali ini guys ya. Untuk grafiknya udah seperti aslinya. Nah, kita masuk ke babak yang kedua ya kali ini guys ya. Dan para gamer-gamer bola mania dimanapun kalian berada guys, ikutin terus guys ya videonya guys ya. Masih bisa dihadang. Ini gua mainnya juga pakai mode offline ya guys ya, jadi sedikit meminimalisir pengeluaran dari kantong kalian gitu ya. Satu-satu aja belum. Aduh, terlalu tinggi kali itu ya. Itu nanti masuknya ke settingan settingan. Hampir aja masuk settingan dari aplikasi PPSSPB gitu ya guys ya. Kalian bisa atur sendiri nanti ya guys ya. Kali ini gua masih pakai modenya yang normal-normal aja gitu. Aduh, jauh 88 guys menitnya guys, menipis ini. Ya, keluar akhirnya. Waduh, cuma 2 menit ini tambahannya. Sedikit banget tambahannya ya guys. Itu dia guys, gua agak lupanya tombolnya itu pencetnya itu enggak pas gitu ya guys ya. Jadi kalau pakai aplikasi ini belum terbiasa, jadi maklum ya guys ya. Ya, akhirnya selesai juga ini pertandingan. Masuk ke penalti guys ini ya. Kita masuk ke penalti kita ya, segitiga. Kita coba akan
Alan. Oh, akhirnya masuk. Masuk, guys. Ya. Nah, Lewandowski enggak masuk, guys. Enggak masuk. Waduh, bisa tangkis juga dia. Grande defesa do goleiro. Jangan sampai ini masuk, ya. Ya, akhirnya bisa gua tebak juga Ferran Torres. Masih unggul 1-0, guys. Jeremy Doku. Ya, akhirnya masuk. Yes. Aduh, ribonya masuk, guys. Waduh. Tinggi amat itu Ruben Dias. Wah. Kalah tipis, guys. Penalti, guys. Kalah tipis. Ya, bersedih nih, guys, para pemainnya. Ya, enggak apa-apa, guys. Kali ini gua kalah ya, guys, di pertandingan. Namun menurut gua ini gamenya udah oke ya, guys, ya. Jadi buat kalian enggak nyesel, guys, downloadnya, guys, ya. Nanti setelah ini gua akan taruh link downloadnya atau cara pemasangannya seperti apa nanti di video selanjutnya, guys, ya. Jadi buat kalian ikutin terus ya, guys, ya, di video selanjutnya. Iya, guys, di sini gua akan mencontohkan untuk pemasangan aplikasinya atau pengekstrakannya, guys, ya. Jadi sebelumnya kalian harus punya 3 file ini dulu, guys, ya. Di sini ada kamera eFootball 2024 sama save data tekstur ya, guys, ya. Kalian bisa dapatkan 3 file ini di link komentar atau di link deskripsi yang gua sudah taruh ya, guys, ya, di bawah, guys, ya. Jadi kalian download dulu, guys, ya. Nah, tidak lupa juga, guys, kalian harus download aplikasinya PPSSPP juga, guys, ya. Kalian download di Play Store kalian juga, guys, ya. Play Store juga ada, App Store juga ada, guys. Kalian download dulu, guys, ya. Setelah kalian download file sama aplikasinya, nah di sini kalian tinggal ekstrak file-file yang kalian download ya, guys, ya. Di sini ada kamera, eFootball sama save data tekstur. Kalian ekstrak dulu nih, guys, ya, di bagian eFootball. Di sini kalian ekstrak dulu. Setelah ekstrak nanti akan muncul gini, guys. Nah, di sini pasti akan muncul file eFootball 2024 Autolizado normal kamera. Nah, ini pasti muncul seperti telah muncul seperti itu. Kalian tinggal salin saja dan kalian masuk ke memori perangkat, tentunya ke file PSP. Nanti kalian tinggal tempel aja di sini ya, guys, ya. Nah, seperti itu, guys, ya. Nah, begitupun sama di data teksturnya, guys, ya. Nanti kalian juga salin di sini, tempel di sini juga, guys, ya. Untuk kameranya, nah di sini kalian klik satu kali aja, klik lihat. Di sini ada kamera normal sama kamera PS4. Di sini kalian pilih, gua akan pilih salah satu contoh aja, guys, ya. Ini di sini gua akan pilih salah satu contohnya kamera normal. Gua akan klik tahan. Nah, di sini gua akan salin masuk memori perangkat, lalu gua masuk ke file PSD. Nah, di sini kalian masuk ke eFootball 2024 ini, klik satu kali lagi. Nah, di sini kalian tinggal ke masuk ke file sistir ini, guys, ya, sistir. Nah, kalian tempel saja di sini. Lalu setelah kalian tempel, nah kalian tinggal klik satu kali lagi, kalian ekstrak di sini ya, guys, ya. Jangan lupa klik ekstrak di sini ya, guys, ya. Nah, untuk pemindahan file atau pengekstrakan file kalian harus tunggu sampai 100% berhasil ya, guys, ya. Walaupun itu memakan waktu ya, nggak cukup, nggak terlalu lama sih, guys, ya, sebenarnya, guys, ya. Cuma memakan waktu beberapa menit aja gitu ya, guys, ya. Kalian pastikan harus berhasil ya, guys, ya. Dan pendownloadan filenya juga kalian harus pastikan itu udah sesuai ya, guys, ya. Karena apa ya, guys, ya, karena banyak kali yang para penonton yang lain yang download filenya itu enggak sesuai ya, guys, ya. Jadi
pastinya nanti akan tidak bisa kalian mainkan guys ya, aplikasinya tentunya guys ya. Untuk ukurannya udah tertera di sini guys ya. Untuk kameranya ukurannya sekisaran 1,69 MB ya guys ya. Dan eFootballnya ini ukurannya 229,58 MB sama save data teksturnya 171,55 MB ya guys ya. Itu tentunya sangat kecil sekali ukurannya. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, download aja guys ya. Semoga review dan penjelasan dari gue guys ya, tutorial dari gue itu membantu atau memberikan sedikit wawasan buat kalian juga guys ya. Nah, gue akan akhiri video kali ini. Jangan lupa buat kalian dukung terus channel gue ya guys ya. Gue minta supportnya supaya bisa tembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya guys ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan yang suka dengan video kali ini, wajib kasih like-nya guys ya. Kalian juga harus share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin ya guys ya. Jadi video ini gue akan akhiri ya guys ya. Gue sebenarnya di video selanjutnya. Jadi tunggu aja update terbaru dari gue guys ya. Bye-bye.